Ini gambarnya sudah keluar ya, sudah muncul, tinggal nunggu beberapa saat lagi sampai benar-benar programnya mencari semua ya, sampai ini 100%. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam kali ini kita akan menggarap pipis. WSA 24SA 4001I. Kerusakannya di sini ketika dicolokkan standby dan ketika di on sudah posisi on. Tapi kembali lagi standby dan langsung berkedip-kedip. Ini ada dua kerusakan biasanya dari backlit dan juga dari biosnya yang error. Dan langkah awal kita akan coba flash dulu dengan flash disk. Ini flash disknya sudah saya siapkan. Nah, seperti ini ya untuk flash disknya. Pertama kita cabut dulu, kemudian kita colokkan ke bagian USB. Nah, seperti ini ya untuk ketika dicolokkan, kemudian tekan tombol power ya, tekan tombol power, kemudian nyalakan tombol AC nya nah, seperti ini, tekan terus ya. Sini belum nyala ya. Nah, di sini sudah menyala hijau, tekan terus ya tombol powernya. Sampai nanti LED yang hijau ini berkedip bergantian. Nah, seperti ini upgrade-nya sudah mulai. Dan ketika sudah muncul ini, ditunggu dan tombol power dilepas. Sambil menunggu, ini mungkin beberapa menit atau beberapa detik ya. Kita tunggu saja sampai benar-benar selesai ya, jangan dicabut dulu untuk steker listriknya, biarkan untuk menginstal dulu sampai selesai. Oke sahabat, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya, semoga bisa bermanfaat khususnya untuk sahabat sekalian yang pada kesempatan malam hari ini lagi menggarap TV sub sama tipe seperti ini ya. Nah, install komplit. Setelah install komplit, kemudian kita cabut ya
Nah, kita cabut. Nah, setelah cabut, kita nyalakan kembali. Kita tes. Nah, sudah menyala hijau. Dan kita tunggu beberapa saat ya. Maka layar akan tampil seperti ini. Nah, sudah nyala ya kawan ya. TV-nya sudah normal kembali. Dan ini belum di auto search. Tahap selanjutnya kita search ulang ya. Nah, auto instalasian aja. Nah, selama tahap pencarian ditunggu saja sampai selesai. Ini hanya menunggu beberapa saat ya sampai benar-benar programnya ada semua. Dan di sini kita lihat program sudah mulai kelihatan. Nah, ini gambarnya sudah keluar ya. Sudah muncul. Tinggal nunggu beberapa saat lagi sampai benar-benar programnya mencari semua ya, sampai ini 100% baru bisa gambarnya muncul. Oke sahabat, terima kasih yang telah menyaksikan. Semoga bisa bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.